الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله dalam kesempatan ini saya bersama Abi Amir kita bersama-sama membicara sedikit nasihat-nasihat persiapan-persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Abi, saya pernah baca dalam satu hadis ada satu bulan syahrun yaghfulu anhu kathirun minan nas ma baina rajab wa ramadan. Ada satu bulan terjepit antara Rajab dan Ramadan, cukup banyak orang yang melalaikannya. Benar. Itu yang dimaksud bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Dan saya pernah baca bulan Sya'ban yusamma syahrul qurra. Bulan Sya'ban disebutkan sebagai bulan al-qurra. Apa maksudnya al-qurra? Orang yang selalu membaca Al-Qur'an, ahlul Qur'an. Berarti saya mengambil makna membaca dan memperhatikan Al-Qur'an bukan hanya di bulan Ramadan. Benar. Tapi mulai dari bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban termasuk bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan karunia-karunia. Di antaranya ulama as-salafus salih, orang-orang terdahulu kita selalu memperhatikan Al-Qur'an mulai dari bulan Sya'ban. Supaya mereka sudah terbiasa mengkhatam berkali-kali dan juga sudah terbiasa memberi perhatian kepada Al-Qur'an sebelum masuk Ramadan. Tinggal begitu masuk Ramadan bukan akan baru mulai, tapi mereka akan melanjutkan. Sudah menikmati. Menikmatinya. Sedangkan banyak zaman sekarang bisa masuk Ramadan, bahkan sampai habis Ramadan, tapi sayang sekali tidak dapat mengkhatam Al-Quran ataupun membaca Al-Quran walaupun sedikit. Jadi gini Syekh, para pendahulu kita itu benar-benar mempersiapkan Ramadan itu sejak sebulan sebelumnya. Bahkan Nabi sudah memberikan aba-aba, sekalipun memang riwayat hadisnya banyak orang mempertentangkan, tapi tanda-tanda ini memang sudah kelihatan gitu, bahwa Rasulullah menyampaikan khutbah qad adallakum syahr ramadan syahrul mubarak, telah nampak rindangnya Ramadan. Dan ini khutbah disampaikan Nabi sebulan sebelum Ramadan. Jadi itu sudah di awal bulan Sya'ban sudah Nabi sudah memberikan aba-aba kepada para sahabatnya. Ayo kita bersiap-siap, jangan sampai kita tidak kebagian keberkahan Ramadan. Dan bahkan Nabi sendiri ketika masuk bulan Sya'ban, Nabi sudah memperbanyak puasa. Ma min syahrin, ini dalam hadis sahih, ma min syahrin aksar min Sya'ban yasum fihi Rasulullah SAW. Tidak ada bulan melebihi bulan Sya'ban di mana Nabi berpuasa sunnah. Di bulan-bulan yang lain Nabi hanya berpuasa 3 hari fi ayyamul bait, berpuasa di hari Senin dan Kamis, tapi ketika di bulan Sya'ban sampai dikatakan kana yasumu Sya'ban aktsaruhu bal kulluhu. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah mayoritas bulan Sya'ban atau bahkan hampir semua bulan Sya'ban Nabi berpuasa, karena di akhir Sya'ban itu disebut ada hari namanya hari ragu. Jadi jadi man shoma yawm asyak faqad asaba al-qasim, siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, yaitu sehari dua hari sebelum masuk Ramadan, itu disebut yawm asyak, maka jangan kita berpuasa. Di hari itu saja Nabi tidak berpuasa. Begitulah masalah syak, belum memastikan isbat. Iya. Kemungkinan besok Ramadan atau lusa Ramadan. Benar. Lebih baik dua hari terakhir itu jangan dipuasa. Benar, iya. Ya, supaya kita menghindari dari larangan Rasulullah SAW, hari yang kita masih ragu-ragu. Benar, belum memastikan isbatnya. Jadi sangat luar biasa Nabi mencontohkan persiapan itu, dan sangat luar biasa pula para sahabat juga berlomba-lomba beramal soleh. Dan juga kisah-kisah para ulama, Syekh. Para ulama itu, ini ulama hadis, ulama fiqih, ulama tafsir. Mereka itu minta izin ke murid-muridnya. Itu sudah sejak sebulan bulan Sya'ban sebelumnya itu mereka sudah minta izin, sudah siap-siap masuk bulan Al-Qur'an. Kami akan khususkan untuk Ramadan, maka kami mohon maaf kami tidak bisa melaksanakan pengajian. Ini pengajian, pengajian hadis, pengajian tafsir, pengajian fiqih. Mereka semuanya izin. Makanya ketika kami baca sejarah para ulama hadis,
para ulama fikih. Jadi kita enggak heran kalau Imam Syafi'i sampai mengkhatamkan di Ramadan 60 kali khatam, dan memang karena mereka mengkhususkan diri untuk Al-Qur'an di bulan-bulan di bulan Ramadan itu. Jadi seperti yang Syekh ceritakan bahwa punya pengalaman, kita saja yang hidup di zaman yang sudah sedikit keberkahan masih bisa menghatam Quran selama 10 jam gitu kan. Imam Syafi'i apalagi hidup di zaman berkah, hidupnya berkah, ilmunya berkah, semuanya berkah, maka Allah mudahkan untuk menghatamkan sehari dua kali, itu tidak mustahil gitu. Bahkan ketika Abi membaca kisah-kisah para ulama sebelumnya, Abi sempat membuka namanya kitab Tahdhibul Kamal karya Imam Al-Mazzi, dan di situ para perawi hadis dikisahkan tentang gimana akhlak mereka dengan Al-Quran di Ramadan. Abi pernah membaca kisah Imam Ad-Dhuhak. Beliau mengatakan bahwa kuntu usabiqu Syafi'i, aku ingin berlomba seperti Imam Syafi'i membaca Quran. Fa aqra Quran fi Ramadan, aku membaca Quran di Ramadan. Fama khatamtu illa 59 khatmah, ternyata aku hanya mampu menghatamkan 59 kali khatam. Lalu kemudian kata Imam Ad-Dhuhak, mungkin aku kurang sungguh-sungguh. Begitu masuk Ramadan berikutnya dia mencoba lagi, ingin menghatam 60 kali, ternyata enggak berhasil. Lalu ternyata dia hanya mampu menghatamkan 59 kali khatam. Setelah berkali-kali mencoba, Imam Ad-Dhuhak mengatakan, la'allallahu ta'ala khusus dzalika lisyafi'i, jangan-jangan hanya Imam Syafi'i yang mampu 60, aku hanya mampu 29 kali khatam. Artinya apa? Ulama hadis berlomba-lomba semuanya, mereka meninggalkan minta izin ke murid-muridnya untuk menghususkan diri dengan Al-Quran sampai menghatamkan 59 kali khatam, 60 kali khatam. Seperti ini mereka mempersiapkannya, ternyata sejak sebelum Ramadan, sebelum Syakban, mereka sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya masuk Ramadan mereka sudah maksimal. Ini yang bisa dikatakan ulama yang sudah mempersiapkan diri, sedangkan ulama ini sepanjang harinya, sepanjang tahunnya, sepanjang umurnya berisi kebaikan, isi ilmu, isi gimana kira-kira kita orang yang isi setiap hari dosa, maksiat, kemungkaran. Ya Allah. Berarti kita lebih fantas mempersiapkan diri. Benar. Rasulullah SAW mencontohkan di bulan Syaban, Rasulullah SAW hampir di beberapa riwayat, hampir kata Rasulullah SAW disebutkan sambil sempurnakan puasa di bulan Syaban, sampai hampir sempurna. Iya. Saking seringnya puasa Rasulullah di bulan Syaban. Ini Rasulullah sudah mencontohkan untuk berpuasa di bulan Syaban, untuk mempersiapkan diri supaya tidak kaget. Kita ini Rasulullah sudah istilah manusia yang termulia, manusia yang teragung, begitu menunjukkan contoh yang baik bagaimana diri kita sendiri. Sambil kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena sepanjang tahunnya dia mengurusi Rasulullah SAW, urusi rumah, urusi keluarga, kata Siti Aisyah, saya juga mengganti puasa di bulan Syaban. Ketika dia qada, masih ada hutang yang belum terbayar di bulan Syaban. Sedangkan Abi ada banyak jemaah suka malas. Yeah. Nunda qadanya mungkin karena hamil. Ya, dia masih tidak berpuasa ketika dia hamil, atau karena dia menyusui anaknya, atau karena dia misal karena sakit di Ramadan sebelumnya, banyak ada hutang-hutang yang belum terbayar. Makanya ketika dia masuk Syaban semestinya dia bersungguh-sungguh untuk membayarnya, tapi ternyata dia tidak membayar sampai kehabisan Syaban dan masuk Ramadan. Ini gimana bisa kita mengingatkan? Siti Aisyah aja, istri Rasulullah, dia berkata, aku bersungguh-sungguh memperkesempatan untuk ganti dan qada di bulan Syaban. Apa yang nasihat yang kita bisa sampaikan kepada jamaah yang suka menunda-menunda gara-gara malas sampai kehabisan waktu dan sampai masuk Ramadan berikutnya? Jadi ini Syekh, seharusnya mereka tidak boleh melalaikan ibadah ini. Ini ibadah wajib ya, ini rukun Islam. Dosa besar kalau kita mengabaikan rukun Islam. Bahkan bisa digolongkan termasuk ciri orang munafik ketika mereka mengabaikan rukun Islam. Jadi ketika para sahabat menggambarkan bahwa siapa yang tidak mau pergi haji padahal dia mampu, lalu dia mati tidak melaksanakan ibadah haji dengan maksud melalaikan, falyamut maytatal yahudi wan nasrani, kematiannya sama dengan Yahudi Nasrani, sama semua rukun Islam, jangan dibeda-bedakan. Makanya Abu Bakar mengatakan, la uqatilan man farraqa baina sholati wazzakah, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Jadi juga termasuk puasa Ramadan, jangan sekali-kali mengabaikannya. Wahai kaum ibu terutama, benar
Anda diberikan dispensasi ketika hamil karena tidak mampu, ketika menyusui tidak mampu, tapi jangan jadikan alasan untuk kemudian tidak membayar lalu menganggap mudah. Mungkin Anda yang punya uang, Anda bisa membayar dengan membayar fidyah, tapi jangan dianggap remeh. Tetap wa antasumu khairul lakum, kata Allah, membayar puasa tetap lebih baik. Tetap Allah utamakan membayar puasa itu. Jangan sampai menganggap bahwa ini masalah remeh. Tidak. Ayo kita bersungguh-sungguh memuliakan ajaran Allah. Jangan sampai meremehkan ajaran Allah, karena yang paling berbahaya bagi orang yang mengaku beriman adalah ketika dia meremehkan. Kalau kita tidak mampu, ada udzur yang Allah ampuni. Jadi faman kana minkum maridun aw ala safar fa'itu min ayamin ukhra. Allah kasih dispensasi ketika ada udzur, udzur yang syar'i. Tapi bukan udzur yang dibuat-buat. Ingat, Allah Maha tahu, tidak bisa kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersungguh-sungguhlah persiapkan diri bulan Ramadan, makanya persiapan sebelumnya, sehingga nanti kita begitu masuk Ramadan kita sudah merasa aman, nyaman untuk berpuasa, kita akan merasa nikmat. Perbanyak ibadah sebelum Ramadan, sudah kita masuk Ramadan kita akan merasa indah. Seperti seorang petinju, ya. Enggak bisa kalau kita langsung mau masuk ke ring tinju tanpa ada persiapan sebelumnya. Itu para petinju 6 bulan sebelumnya mereka latihan, lari, pernafasan dia untuk masuk ke ring tinju. Ketika masuk ke ring tinju, dia mampu melawan lawannya. Tapi ketika tanpa persiapan dia masuk ke ring tinju, sekali pukul KO. Nah, banyak orang ketika masuk Ramadan, dia sudah jam 10 pagi sudah enggak kuat sih. Dia sudah kelaparan. Bahkan banyak yang siang hari banyak warung-warung pakai hordeng sih. Hanya untuk melayani orang-orang yang tidak berpuasa. Padahal dia sudah sahur tadi pagi bersama istrinya. Sampai di kantor dia cari warung, dia makan siang. Disangkanya itu masalah kecil, itu dosa besar itu. Jangan diabaikan itu masalah puasa. Jangan dianggap aku bayar nanti setelah Ramadan. Bukan masalah membayarnya. Ketika Anda tanpa uzur meninggalkan puasa Ramadan, maka itu dosa besar. Sekalipun Anda membayar setelah Ramadan. Termasuk ya. Kesengajaan ya. Dengan kesengajaan, ya. Meninggalkan perintah. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan. Beralasan Anda tidak enak sama kawan-kawan. Orang kantor lagi pada makan. Anak, apalagi saya merasa hari ini lemas, aku tak kuat karena alasannya lupa sahur atau apa-apa sajalah. Makanya kita berkesempatan demi menjadi lebih baik. Semua kita termasuk saya, termasuk Abi Amir banyak, juga ya, masih banyak kekurangan kami, masih banyak dosa-dosa kami. Tapi ketika ada kesempatan kita mampu memperbaiki, terus kita segerakan. Ini kesempatan bulan Syaban. Tidak lama lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Kita harus memiliki persiapan dari awal. Ada niat baik, tingkat yang baik, ada sungguh-sungguh, terus memperjuangkan diri menjadi lebih baik. Karena kalau kita ingin dari Allah Subhanahu Wa Taala pahala, balasan, diijabah hajat kita, dan Allah anugerahkan nikmat-nikmat yang luar biasa, kita harus menjadi hamba yang luar biasa. Tapi jangan jadi hamba yang biasa-biasa saja, tapi minta sama Allah yang luar biasa. Itu tidak adil. Makanya kita harus yang luar biasa agar dapat dari Allah yang luar biasa. Luar biasa dunia dan akhirat. Masya Allah. Semoga Allah berkahi Anda semua, dan semoga kita terus bersemangat untuk menjadi ahlul Quran, menjadi ahli ibadah, mencintai salat, mencintai tahajud di bulan Syaban, agar memiliki persiapan mental, kekuatan lahir dan batin menyambut bulan Ramadan menjadi enteng dan semuanya lancar, semuanya mudah, dan semuanya insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah, tidak ada di antara kita yang sia-sia. Semoga pertemuan ini saya sama Abi Amir mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Mudah-mudahan insyaallah sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.